kelompok mimpi di antara ranum ladang harapan, maka di sanalah bersemi cita-cita. Seperti Indra Lesmana Brukman yang sedari kecil diajarkan sang ayah untuk berani melangkah menggapai harapan sebagai model. Sebuah keinginan raksasa yang nyaris membuat Indra keluh sebab ia tahu hidup keluarga begitu miskin yang bergantung nasib pada rezeki gorengan yang dijajakan sang ayah. Sementara sang ibu dengan kelembutannya selalu tersenyum manis meski hidup perih dijalani. Oh, mama saya sama papa saya karakternya jauh terbalik. Jauh banget gitu. Jadi kalau mama saya tuh lembut orangnya tuh ya, lebih keibuan yang menghabiskan waktunya buat keluarga, buat suami tercintanya gitu kan, buat anak-anaknya. Papa saya orangnya keras, disiplin. Papa saya juga yang mengajarkan saya pada saat itu cara berjalan di catwalk, walaupun dia sebenarnya nggak punya latar belakang, karena dia sebagai penjual gorengan mana mungkin dia punya latar belakang sebagai model. Cuman karena pengalaman dia suka lihat bagaimana dia melihat orang kalau jalan di catwalk itu seperti apa, diajarkan pada anaknya gitu. Saya berapa kali bandel dan saya berapa kali kena pukulan sapu gitu kan, gara-gara saya nggak nurut. Ya, papa saya itu cukup keras. Kalau saya bandel pasti mukul, benar-benar mukul gitu sampai yang berbekas di badan. Tapi ya saya bersyukur punya orang tua, punya papa seperti itu, karena dia orang yang di balik itu semua, dia orang yang sangat care sama anaknya, sangat support gitu kan. Saya ingat pertama kali pada saat kita ke Jakarta bareng-bareng naik bis gitu kan, terus bagaimana kita pergi ke sebuah majalah tapi ternyata nggak ketemu tempatnya, akhirnya kita harus balik lagi ke Tasik gitu kan. Terus juga bagaimana dia mengumpulkan uang supaya kita bisa pergi ke Jakarta, itu supportnya tuh luar biasa gitu. Langgam cita-cita menjadi model terus bergema merambati dinding kehidupan Indra, menghentak-hentak bersama kemiskinan serta cucuran kerja membantu orang tua. Nyaris semasa kecil itu tiada catatan kenakalan melekat pada dirinya. Nakal, saya bukan tipikal anak nakal ya dulu ya, karena ya saya cukup keras sih, jadi saya nggak berani untuk nakal gitu kan. Ya nakal-nakal anak-anak lah biasa, kalau misalnya lagi puasa pulang dari sekolah mandi tapi minum gitu, akhirnya kayak gitu-gitulah kenakalan-kenakalan kecil yang saya pikir nggak terlalu parah gitu, yang nggak sampai orang tua sampai kepikiran gitu. Saya termasuk anak yang cukup baik loh sebenarnya. Karena orang tua saya bekerja sampai malam. Jadi begitu malam sebelum mereka pulang, saya sama kakak saya itu selalu giliran untuk membersihkan rumah. Jadi pada saat orang tua datang ke rumah, rumahnya sudah bersih gitu. Ngepel, cuci piring, kayak gitu-gitu. Pendiam banget juga enggak, hiperaktif juga enggak. Untuk ukuran laki-laki sih dia enggak nakal ya Mbak, maksudnya apa ya. Tapi kadang buat saya kadang ngeselin. Tapi cuma sebentar, habis itu udah berantem-berantem, baik lagi. Dari hari ke hari, anak ketiga pasangan Yohana dan Dewi Mariani ini makin jatuh cinta pada dunia entertainment. Hanya saja, celah itu masihlah kecil terlihat mata. Belum teraba, apalagi terasa. Indra kecil begitu takjub membayangkan sebuah ketenaran. Namun ia menyimpan semua itu di hati, menjadi mimpi dan tertidur bersama ringkih gerobak gorengan sang ayah. Setiap kali saya pulang ke sekolah, saya pergi ke warung. Karena saya harus makan di situ, karena di rumah nggak ada makanan, jadi terpaksa saya harus datang ke sana. Sering saya membantu mereka, kayak misalkan karena mereka itu pergi dari rumah itu jam 5 pagi udah pergi ke pasar, mereka pergi ke warung untuk ngolah makanannya, jam 12-an mereka udah mulai berjualan sampai tengah malam. Kadang-kadang saya ketiduran juga di warung gitu kan, yang papa itu yang udah capek-capek kerja seharian penuh, terus dia harus bopong saya ke rumah gitu kan, digendong. Sering banget saya ke situ untuk bantu mereka. Kalau dulu waktu kecil saya paling dekat sama dia karena di rumah kan seringnya berdua sama Indra, mama sama papa kan kerja kan jualan gitu. Jadi seringnya dia di rumah tuh berdua bagi tugas gitu. Kalau misalnya saya nyapu dia ngepel, cuci piring gitu. Jadi ya
akrab tapi berantemnya juga ya sama dia gitu. Karena kalau yang kakak yang satu kan nggak tinggal satu rumah, terus adik-adik yang lain kan yang kecil udah ikut mama ke tempat jualan. Jadi otomatis di rumah ya cuma berdua sama Indra. Dikaruniai wajah rupawan namun diuji dengan setumpuk kemiskinan adalah dua warna kehidupan yang membuat Indra ingin segera menyudahi sekolahnya. Karena kemiskinan ini begitu menjepit. Banyak sih, banyak. Dan saya juga jadi agak sedikit minder di sekolah ya. Saya nggak punya momen-momen yang terlalu indah di sekolah gitu. Karena saya pada saat sekolah saya pengen cepat-cepat lulus. Pada saat SMP saya pengen cepat SMA. Pada saat SMA saya pengen cepat keluar. Gitu kan. Karena saya ngerasa kayak apa ya, bukan orang yang gampang bergaul juga. Terus juga saya pengen keluar dari dunia persekolahan gitu untuk pengen cepet-cepet kerja. Jadi saya nggak begitu enjoy pada saat saya di sekolah gitu. Mendukung aja ya, karena waktu itu juga pas dia pertama diajakin sama kawannya tuh emang namanya juga di kampung, jadi kalau ada event apa-apa tuh semua pasti ikut gitu, mau laki-laki mau perempuan, dan kita seneng aja gitu. Dia yang pemalu tapi mau ikutan tuh udah bikin kita, oh dia mau ya gitu, akhirnya didukung lah. Kemiskinan bukanlah dosa, juga bukan aib yang menistakan jiwa. Dari kemiskinan itulah Indra Brukman membangunkan keberanian untuk mengikuti lomba-lomba modeling. Sang ayah bertaruh nasib demi putranya, ia rela meminjam uang kesana kemari demi sebuah etalase harapan, si buah hati. Keinginan sendiri dan orang tua yang sangat support gitu. Saya ingat pertama kali ikutan perlombaan di mana itu ada 3 babak, penyisihan, semifinal, sama final. Gimana kita harus ganti baju 3 kali berarti ya. Papa saya berusaha untuk bisa memberikan anaknya baju baru gitu. Jadi dia pinjem sama keluarganya yang lain untuk pinjem duit untuk memberikan saya baju gitu kan. Terus kita pergi naik beca berdua. Saya gak punya pilihan lain di saat saya umur segitu. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa dapetin uang. Pada saat saya ikutan perlombaan, saya dapat hadiah dan di situ saya mulai memotivasi, oh mungkin bidang ini yang bisa saya lakukan di umur seperti itu untuk bisa membantu orang tua. Oh, seneng lah. Itu kan lomba pertama yang dia ikuti kan. Tapi dia udah bisa jadi pemenang di situ tuh, ya kita seneng, bangga gitu. Alhamdulillah. Pada akhirnya, Indra nekat mencari uang sendiri. Ia tak mau tenggelam dalam danau kemiskinan yang makin lama membenamkan dirinya. Maka Jakarta adalah sebuah harapan, kota metropolis yang penuh daya kejut. Kesanalah ia menuju. Iya, saya pengen waktu itu bisa mendapatkan uang pada saat umur 14 tahun. Karena itu, waktu saya ikutan perlombaan model, diajak sama teman saya, ada 4 kali saya ikutan perlombaan, akhirnya saya ketemu orang di Jakarta, saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Waktu itu saya ketemu sama Benny Simanjuntak, contoh manajemen. Terus saya langsung bergabung di bawah manajemennya dia. Waktu itu dia belum punya manajemen, tapi dia menangani beberapa artis gitu kan, salah satunya saya. Dan syukur alhamdulillah berkat kerja kerasnya, berkat juga doa dan dukungan dari orang tua pada saat itu, saya langsung dapat peran utama di sebuah sinetron. Tahun 1996, waktu itu ada satu production iklan mencari satu bintang iklan yang untuk shampoo dan rambut-rambut yang ditaruh uang-uang begitu. Indra itu dikirim waktu itu karena dia pemenang dari salah satu cover boy ya. Terus saya pikir ini anak potensial dan saya bicara dengan dia banyak tentang motivasi dan keinginan dia. Waktu itu masih SMP kelas 3 kalau nggak salah ya. Oh bangga, bangga banget gitu kan. Ini mungkin langkah saya untuk menjadi anak yang bisa berbakti sama orang tua.